jalanan yang berbagai-bagai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan-jalan, jalan mereka yang an'amta, engkau ni'matkan 'alaihim, ke atas mereka. Siapa yang Allah ni'matkan? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Allah, nabi, siddiqin, orang yang benar janji dia dengan Allah, para syuhada dan orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang yang kau marah. Kita bila tanya orang, kata jemaah, orang akan tafsirkan jalan yang Tuhan marah, orang Tuhan marah, Yahudi. Yahudi satu puak, maghdubi alaihim, tapi satu puak lagi ialah sama dengan Yahudi, orang yang ada ilmu. Yahudi itu mewakili kelompok, itu tafsiran yang merujuk pada Yahudi. Yahudi maghdub, Allah marah pada mereka. Sebab apa? Mereka ada ilmu, tapi mereka sesatkan orang. Bukan dia tak tahu agama, tak bagi. Maghdubin alaihim, bukan orang jahil tepi jalan. Maghdubin alaihim ialah geng ustaz-ustaz, tok guru-tok guru, ahlul kitab, ahlul kitab, yang maka mana mereka itu ada pengetahuan, tapi mereka menyeleweng pengetahuan mereka. Maghdubi alaihim. Hak bahagian kedua, waladhallin, jangan pula orang yang sesat. Hak ni pengikut Yahudi, iaitu siapa dia? Kristian, yang terpengaruh penyelewengan Yahudi. Tapi tok guru, tok guru, ahlul kitab, ahlul kitab, yang maka mana mereka itu ada pengetahuan, tapi mereka menyeleweng pengetahuan mereka. Maghdubi alaihim. Hak bahagian kedua, waladhallin, jangan pula orang yang sesat. Hak ni pengikut Yahudi, iaitu siapa dia? Kristian, yang terpengaruh penyelewengan Yahudi. Tapi diluaskan maknanya lagi, orang yang terpengaruh dengan orang-orang yang mana mereka ada ilmu agama, mereka keluarkan fatwa yang salah, lalu orang pun menyeleweng. Bukan kerana dia tu nak buat sesat, dia disesatkan. Dalin, dia sesat. Hak satu lagi, dia tahu yang mana betul, tapi dia tak bagi tahu hak betul, tak ikut yang betul dan tak buat yang betul. Ghairil maghdubi alaihim, ni golongan agama, hak ada ilmu. Waladhallin, jangan pula hak sia-sia, hak ni, hak kebanyakan yang pakai ikut saja. Maka kita kata, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Dan disunatkan kita